Oke, dongrongan saat ini berada di Stadion Lubuk Pakam bersama dengan Pak Apis dan fotografer terkemuka di Kota Medan. Mantan fotografer Labura kesayangan Saktiawan Sinaga juga sudah ada di sini ya. Lalu pemilik milik Mini Soccer ya, rencana nanti akan membeli beberapa persen saham dari PSMS. Aduh. Kita akan menyaksikan pertandingan PSDS Deli Serdang mengenakan baju kuning celana hitam, kaos kaki kuning, akan menjamu tim tamu PSMS Medan yang mengenakan baju hijau celana. Alapapa. Nice, bagus bersih kok. Side kan kidal memang bang. Hah? Belum jemput sama Ben. Besok hari. Antara Karman dengan Guntur ya. Peluang lagi dari kaki Guntur setelah pelanggaran dari Ican. Momen kita lihat Guntur dengan kaki kirinya ada sedikit percakapan di kotak penalti. Apakah Java bisa memberikan kemenangan
yoga bang? Kartu. Kita lihat di situ di ujung sana ada Korea Man. Makin lama yang siapa? Tiga bang? Tiga kan Wayne Bar, apa kan? Thank you.
Septikan. Mana tadi Bang ya? Masuk nomor punggung 39, Pari Rukzaman Al-Hayani. Tepuk tangan pun tak ada.
Elmer yang telepon aku tuh, Pra, gak aku angkat, Pra. Telepon lo, Pra, gak enak juga, aku gara-gara lagi video. Maksudnya? Skor 1-0 dan sampai saat ini aku berani bilang serangan-serangan dari PSMS cukup. Apalagi sektor Iksan Chan ya. Pikir ini ya. Kupikir sektor sebelah kiri dari PSDS betul-betul dari lubuk untuk jadi serangan, awalan serangan juga demikian. Sombong. Kita lihat ini Joko Jeprijal harus benar-benar ini ya, memperhatikan skill individu dari Iksan Chan ya, benar, yang seringkali lewat ya, itu bisa mengelabui back kiri dari PSDS, jadi pikir yang harus kita perhatikan. Tapi ini serangan terakhir gagal juga. Kepemimpinan Kim juga harus kita akui bagus di belakang ya, memberikan mungkin komunikasi non verbal karena mungkin bahasa yang jadi kendala ya. Yang cukup dominan membantu Iksan Pratama ya. Ya, 2 menit dan sedikit mendili waktu aja anak-anak PSMS Medan, dan aku pikir itu ya akurat ya yang dilakukan itu. Selesai sudah babak pertama, aku pikir ya bagus. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Coach Jeprijal nanti di babak kedua, apakah dengan memasukkan Purnomo atau siapa yang akan coba dimainkan oleh Coach Jeprijal untuk mengejar ketertinggalan, karena bagaimanapun juga ini adalah kandang PSDS Gili Serdang. Kita akan tunggu bagaimana dongan-dongan. Tapi kita juga harus respect dengan apa yang dilakukan oleh PSMS Medan. Mereka selalu briefing, walaupun tadi ada 2 peluang dari Java ya, yang cukup membuat fans PSMS Medan kecewa tentunya tidak bisa membuahkan gol. Itu aku pikir.